Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya masih di channel kesayangan kita Roha Gaming. Oke teman-teman, kali ini kita ini ya habis mobil kita diservis sama si Boy ya teman-teman ya. Kita ini mampir ke bengkelnya si Boy dan ternyata di sini ada mobil keren cuy. Ini mobil pelanggannya si Boy ini keren cuy, warna oranye kayak gini keren asli cuy. Wah sayang kita belum punya uang untuk beli mobil kayak gitu ya. Ini juga ada Mini Cooper, wah si Boy bener-bener bengkelnya laris. Wuh ini juga keren coy. Wah Camaro ya teman-teman ya. Wah ini keren teman-teman, Camaro. Tapi sayang ya kalau ini kita buat tak naksi ya, dapatnya penumpangnya dikit teman-teman. Kita lihat-lihat mobil-mobil pelanggannya si Boy dulu ya teman-teman ya. Ini ada itu coy, Lamborghini coy. Wow keren coy. Wah asli si Boy ini bengkelnya benar-benar terkenal ya, banyak mobil-mobil mewah di sini coy. Oke kita akan masuk ke bengkelnya si Boy mumpung hari masih dini hari dan pagi ya. Kita akan coba pasang-pasang aksesoris mobil kita ya, karena si Boy itu putra kita tercinta, punya ini coy, punya apa itu bisnis apa aksesoris mobil sama bengkel mobil, jadinya seenggak-enggaknya kita dapat harga murah tadi di rumah juga itu ya, sebagai penglaris lah ya. Oke kita untuk armor, wih mahal teman-teman, ternyata kita dikasih harga BEP tapi masih mahal juga ya. Ini mobil kita, kalian bisa lihat lebih detail lagi, keren kan mobil kita kayak gini. Oke armor ternyata mahal. Sebenarnya bagus ya armor. Brake, wah mahal juga ya. Kayak penghasilan kita cuma sehari itu apa itu $100. Wih bumper ada karbon coy. Rear bumper belakang ini karbon dikit, nggak usah lah ya bumper. Engine, wah engine harusnya sih diganti yang lebih powerful ya harusnya ya. Kita bilang sama si Boy dulu aja ya, ini untuk engine kita ngutang dulu ya, walaupun sebenarnya uang kita banyak tapi si Boy itu nggak tahu coy. Oke kita bilang kita ngutang dulu ya, nanti kita apa itu kita ini coy, kita nyicil si Boy ya. Oke kita beli saja MMS upgrade engine ya, kita engine-nya kita bagus lagi. Knalpot, wah knalpot murah juga ini si Boy jualnya, keren ini. Knalpot kita beli lah Boy, saya beli knalpotnya Boy. Hood, wah oke hood ini perlu nggak sih biar lebih garang, kayaknya perlu lah ya biar agak garang. Bel nggak perlu, lampu headlight udah neon kit ya, neon kit, neon layout perlu nggak sih, neon layout kayak gini nggak usah lah ya teman, nggak usah neko-neko lah ya, ini mobil buat itu. Oke untuk ini apa plat nomor kita kasih ini aja hitam. Untuk warna perlu nggak sih skirt ya, skirt coba, skirt ini perlu nggak sih teman-teman, sebenarnya perlu ya, enggak lah ya skirt ini nggak perlu ya. Suspension standarnya udah oke lah ya teman-teman, apa dibikin agak ceper ya, kayaknya kita bikin agak ceper aja ya teman-temannya, kita bikin. Wah si Boy ini langsung untung banyak ini, kita beli ini ya, transmission biasa aja lah ya, nggak usah. Turbo perlu nggak sih dikasih, nggak usah ya. Oh turbo perlu ya, kita kasih turbo biar agak itu ya. Window untuk jendela, wow kita kasih jendela yang hitam atau kelihatan dikit gini aja ya, biar nggak kelihatan orang coy, atau gini aja kita kasih itu coy. Nah ini untuk ban kita kasih SUV ya. Ini kan mobilnya SUV coy, kita kasih, kita ganti pelek aja biar si Boy seneng coy. Ini mobil kesayangan kita buat sopir taksi online ganti pelek ya teman-teman ya. Hari ini itu ceritanya mau dimodif mobil buat narik taksi, tapi ini mahal-mahal semua, nggak apa-apa lah ya biar bengkelnya si Boy laris. Ini keren cuy,
cakramnya kelihatan semua kalau pakai ini ya, dash VIP. Kayaknya dash VIP tadi bagus ya, daripada ini kurang itu ya. Kalau yang dash VIP tadi kan, ini juga keren sebenarnya. Sunrest enggak lah ya, dash VIP ini ya. Oke, kita kasih dash VIP wheel color. Oke, velgnya kita kasih warna apa ya, kita beli yang warna titanium sebenarnya bagus ya. Ini keren ya. Kita cari warna-warna lain dulu. Wah, jangan terlalu colok ya, nanti gampang kotor coy. Kita kasih ini coy, ini black, ini enggak tadi lah, kayak emas-emas gitu, keren ya. Ini orang terlalu mencolok ya. Nah ini ya, ini mana ya yang paling bagus, mana menurut kalian? Kayaknya ini coy, gold aja ya, kita kasih warna gold. Bannya emang itu coy, adakah yang lainnya? Cuma ada tulisannya gini bedanya ya, cuma untuk ya tulisannya doang coy, seperti ini. Gak perlu lah ya, ban biasa saja lah ya. Tire enchantment bulletproof, apa sih bedanya cuy? Gak ada bedanya ya, gak usah lah ya. Tire smoke gak perlu lah, ini mobil buat kerja cuy. Oke, untuk respray ya, kita coba cari warna-warna bagus ya. Kita cari warna chrome. Ulululululu, klasik. Woi, warnanya merah, nanti merubah STNK ini cuy. Kita merah cuy. Sebenarnya keren cuy kayak gini cuy. Merahnya kemarin kan gerdap ya, merah gerdap, kita ganti merah menyala cuy. Ini sebelumnya kayak apa sih? Ini ya, kurang itu ya. Coba kita kasih yang metallic red. Metallic red, Torino red. Ini red, formula red. Ini lava red. Ini masih STNK-nya nggak ganti kalau kita pakai lava red ya. Blaze red, grass red. Tadi itu grass red coy. Kita kasih klasik. Habis itu ke Torino red ini, formula red, lava red. Sama tadi bagus mana ya, sama metalik tadi ya. Blast red, grass red, garnet red, sunset red. Sunset red ini keren nih sebenarnya. Kita pakai persiken ya. Gak ada coy metal. Ini metal coy. Mencolok, ganti itu coy, kita metalik aja ya. Kita metalik red. Ini cuy, Torino red ini keren cuy. Keren ini sebenarnya warnanya, daripada yang lain kayaknya lebih ngejreng Torino red ya. Torino red aja kita pakai ini cuy. Ada red lagi enggak ya, wind red. Kalau red ini kita enggak itu cuy, enggak ganti STNK atau surat-surat ya. Kita Torino red keren kayaknya. Torino red apa formula red, Torino lah ya, keren yang Torino. Oke, udah gini aja, habisnya banyak biar si boy untung juga. Udah, langsung saja kita akan coba ini ya. Hari ternyata masih malam hari, gak apa-apa ya, santai. Itu udah diambil semua mobilnya sama pelanggannya si boy, cuma mobil yang depan itu belum diambil cuy, yang lain udah diambil. Oke, langsung saja kita coba naksi habis. Langsung dapat teman-teman di depan sana. Tarikannya emang hebat ini si boy, buka bengkelnya coy, pinter banget ini nyetingnya juga. Keren boy, terima kasih boy. Kita juga ngelarisin bengkelnya ya. Kalau yang kemarin rusak pintunya itu emang asuransi ya teman-teman ya, jadi kita nggak keluar biaya. Oke, sesuai aplikasi ya. Ini 2 menit pasti jauh coy. Rumahnya masnya jauh coy, nggak apa-apa, kita antar masnya pulang. Ini dari mana sih masnya? Dari ini ya, Chaos Vangeliku, dari kerja mungkin dia ya.
Atau enggak gitu party-party. Oke mas, langsung kita on the way. Jalannya masih lengang kalau malam hari seperti ini. Ini sebenarnya remnya harus kita ganti coy, karena apa itu mesin kita udah sangat itu ya, garang sekarang ya. Banyak mobil hammer. Wah, ini supirnya ini pada mabuk semua ini pagi kayak gini coy, super hammer tadi itu. Bisa-bisanya kayak gitu coy. Oke. Rem kita juga masih bisa lah, masih bisa mengimbangi kegarangan. Weh, hampir saja nyenggol itu mobilnya. Cat kita juga bagus sekarang jadi Torino Red. Kita ganti rednya dari dealer, kita ganti ya, biar lebih garang lagi. Nanti kalau siang hari atau pagi hari pasti lebih garang dan ngejreng lagi ya. Oke. Oke. Tenang. Tenang. Wah, kita nggak tepat waktu, nggak apa-apa lah ya, nggak dapat tip. Yang penting penumpang kita selamat sampai tujuan, sampai rumah dan bisa beristirahat dengan tenang. Ini catnya udah keren banget coy, ngabisin duit catnya, nggak apa-apa lah. Yang penting bengkelnya si boy rame teman-teman. Karena sehari kita dapat $100 ya, berarti kita tadi habis sekitar berapa ya, $10,000 berapa cuy, berarti kali 10 itu $1,000, terus kali 10 lagi 100 hari kita narik coy. Tapi nggak apa-apa ya, demi keamanan itu ya. Suspensi tadi kita ubah sih apa enggak sih? Enggak lah ya. Oh, kita ubah suspensinya jadi lebih enak, penumpang jadi lebih nyaman, dan handlingnya itu jadi beda sekarang teman-teman. Oke, rumahnya ternyata sini, kayaknya habis kerja orangnya. Oke, terima kasih penumpang, dikasih $36, lumayan ya. Kita jalan pelan-pelan aja sambil nunggu orderan coy, karena kalau dini hari kayak gini emang jarang coy. Wih, langsung dapat teman-teman dengan customer 4,7 ya. Wah, ini semoga langsung kasih tip. Woi, hampir saja tariannya itu begitu enak mobil ini coy. Oke, depan sana belok kanan kita akan berhenti di sini. Kita lihat penumpangnya. Ini dari tempat tur ya. Tak kirain dari sini. Kenapa titiknya di sini, orangnya rumahnya di sana. Oke, mas-mas ini mau kemanakah tujuannya? Kita akan langsung antar pakai baju santai ya, bukan baju kerja kayaknya sih, mau nyantai. Oke, 1 menit cukup jauh ternyata, emang mau nyantai bukan mau kerja. Kayaknya di tempat itu ya, pacuan kuda kayaknya, dia pengen lihat-lihat pacuan kuda itu kayaknya cuy. Kita akan antar langsung ke sana. Wih, dia nyebrang mainin HP, salahnya sendiri ya teman-teman ya. Oke, santai. Mata masih ngantuk ya, mau nabrak sampean. Oke, jangan kecewaan sih boy, sudah diperbarui kayak gini. Tapi kalau kita dapat apa ringan-ringan gitu sama si boy, biasanya nggak suruh bayar teman-teman. Kalau penyok-penyok gitu, diketok-ketok magic atau ditambal-tambal apa poles sama catnya gitu, biasanya kita dikasih gratis ya. Wah, namanya juga anaknya sendiri coy, makanya dikasih gratis kita teman-teman. Oke, ini apa-apaan ini tuh gimana itu tadi, sopir itu meleng apa gimana, udah tahu jalur kita malah dipotong teman-teman. Kita kan kenceng, jadinya kalau kita kenceng kan di sebelah kiri ya, karena kita kan lajurnya kanan. Untung rem kita masih bisa mengimbangi kegaharan mesin kita ya. Sudah kita tune up, kita tambahkan turbo ya tadi ya, mesinnya jadi tarikannya lebih enteng. Mungkin cuma remnya mungkin emang harus diganti nih biar lebih itu lagi ya, tapi kita ya hati-hati aja ya, nggak usah ngebut-ngebut banget lah ya. Oke. Buat balapan juga oke nih mobilnya coy. Ini aja naik jalan kayak gini nggak berasa naik coy. Ternyata bukan cuy, dia kayaknya mau mampir ke rumah temennya cuy. Oke, kita antar langsung ini si mas-mas ini. Keren coy,
Oke, sampai tujuan dengan selamat. Set. Silakan Om, Tante. Oh, Om ya. Oke, $24 selalu nggak mau nutup pintu, teman-teman. Ah. Kita dapat customer lagi, pisan. Oke, kita tutup dulu pintunya. Hei. Oi, nggak bisa, cuy. Kenapa sih selalu ada drama tentang pintu ini? Nggak bisa lah. Udah, nggak apa-apa. Kita ambil customer aja depan situ kok. Siapa tahu ditutup. Wah, itu coy, kita terlalu ramah, teman-teman. Kita terlalu ramah. Kita terlalu lama gara-gara pintu. Kenapa sih mobil baru kayak gini? Tadi boy, aku lupa bilang ke boy kalau pintunya juga kadang bermasalah, atau emang dari konsumennya aja ya. Oke, kita nggak dapat orderan, diambil oleh sopir lain, nggak apa-apa. Kita nikmatin dulu mobil kita kayak gini, coy. Betapa kerennya mobil kita ya, nona. Oke, keren. Ini nggak dapat orderan, coy, kita, coy. Oke, dapat langsung depan sana, nggak apa-apa. Langsung kita hampiri ya. Customernya satu, coy, bintangnya, coy, tapi nggak apa-apa. Wah, ada yang minta tolong. Maaf ya mbak ya, aku nggak bisa nolongin mbak. Ini lagi itu, coy. Aku tahu itu mbaknya itu di daerah sini bahaya ya, teman-teman ya. Ini daerah rawan tindak kejahatan ya, jadi kita nggak bisa itu, coy, nolongin begitu saja. Itu kayaknya sih banyak orang lalu-lalang nggak nolongin tuh, berarti itu ada sesuatu di situ dianya, coy. Ya apa-apa, kita antar orangnya ini lagi. Coba nanti kita akan, kalau lewat sini lah kita akan antar, apa, tolong itu. Tapi feeling saya itu nggak bagus, teman-teman, karena dia minta tolong tapi banyak sekali yang nggak mau nolong ya. Orang-orang sekitar situ aja nggak mau nolong, kan mencurigakan. Jangan-jangan di situ ada tindak, nanti kita malah kena begal ya, teman-teman ya. Karena mobil kita bagus, teman-teman. Udah dimodif keren kayak gini. Catnya udah Torino Red. Wih, hampir saja orangnya juga, manuvernya juga oke. Untung ya, untung. Wah, dia mau ngajakin balapan kita ya, nggak bisa lah. Tetap kenceng mobil ini, cuy. Oke, masuk jalan tol. Masuk jalan tol, kita tancap gas. Nice. Bener-bener renteng tariannya, teman-teman. Cuma kita masuk jalan tolnya enggak lama. Kita sekarang masuk flyover. Wah, ini kayaknya ngantar orang ini jauh ya. Semoga dapat tip lah. Tapi customernya bintang 1, coy. Enggak apa-apa, tetap kita antar ya. Bermacam-macam customer itu tetap kita antar dengan senang hati tentunya ya. Oke. Oke, kita ambil jalur kiri ya. Langsung, wih, posisi kanan, hampir saja nabrak sedan depan. Wih, sedan lama, coy, kita mobilnya baru, coy, SUV terbaru ini. Oke, nice, tariannya udah oke. Cuma kita harus remnya yang belum ke upgrade, jadi harus tetap hati-hati main remnya. Wih, kena apa enggak tadi itu, coy? Honda ya, enggak, aman. Kita pinter ngatur jaraknya soalnya. Wih, keren asli, cuy. Itu mobil kecil-kecil kayak gitu, murah, cuy, mobilnya, cuy. Oke, seret. Santai, jalannya mulai rame, banyak orang yang mulai masuk kerja. Karena di kota ini tuh lagi banyak-banyaknya lowongan pekerjaan, teman-teman. Ini kota yang sangat maju dan berkembang sekali ya. Jadinya rame banget, cuy. Oke, nanti kita akan coba beli mobil sedan yang tempat duduknya 4 lah ya, coba lah ya. Sebenarnya udah punya sih mobil itu ya, si biru, coy. Tapi kita sayang buat kalau gini-gini, coy. Kita koleksi itu mobil langka, coy, Audi ya, mobil kita, coy. Oke, kita pakai mobil biasa aja untuk kerja kayak gini. Ini jalannya tumben lengang sekali untuk hari ini, bos. Keren, coy, kita intunya, coy. Oke, nice.
Salah pilih jalan. Maaf, bang. Salah jalan, bang. Sret. Keblasuk, teman-teman. Ternyata di sini kantornya. Sret, sret. Mau nabrak wit. Oke, dia mau berangkat kerja ternyata. Oke, lumayan. Langsung dapat orderan lagi. Langsung kita tancap ya. Di depan sana dekat. Kalau emang di kota itu emang coba dapat orderan, teman-teman. Coba nanti kita di desa seperti apa nanti. Ini malah dekat rumah coy, yang order coy, tetangga kita, tapi ya nggak kenal coy, agak jauh ya, beda 2 blok lah dengan kita jaraknya dari rumah. Oke, bentar, set, ini kita akan coba antar satu penumpang lagi ya teman-teman ya. Wih, rumahnya coy, keren. Oh, bukan ini rumahnya. Oh, tapi tetap keren banget rumahnya, teman-teman. Kayak gini rumahnya. Oke. Semoga dia langsung muncul. Mana, cuy? Oh, itu. Yo, itu. Kita tunggu, cuy. Itu lagi jalan ke sini ya. Untung kita kurang minggir, teman-teman. Nanti kasihan itu apa? Pengguna jalan lain ya, kita pepetkan ke garis. Ayo, Bu, cepat, Bu. Oh, mbak, yuk mbak, cepat mbak, mau ke kantor nih kayaknya cuy. Oke, tutup pintunya mbak, nice. Oke, kita akan putar arah dulu cuy. Ternyata salah kita tadi posisinya. Gak apa-apa, gak tahu kita tujuan mbaknya kemana, kita putar balik. Maaf ya, putar balik dulu. Itu mobilnya kayak punya kita, gede juga teman-teman, SUV-nya. Oke, langsung kita antar. Jarak 1,4 menit lumayan jauh berarti. Wih, hampir saja ada mobil. Kencang banget tadi coy, lewat di perempatan coy. Tapi nggak apa-apa. Kita ini mobilnya udah keren, remnya aja yang kurang itu ya. Sebenarnya remnya masih bagus ya, standar pabrikan itu masih bagus, tapi bisa kita upgrade ke Brembo ya. Biar itu coy, biar lebih pakem lagi. Ini keren ngerem. Takutnya nabrak mobil depan coy. Karena tenaga mesin kita ini udah sangat-sangat wus gitu teman-teman. Sret, bentar. Kita lihat map dulu ya. Jaraknya jauh ya. Sepertinya kayaknya dekat bandara ya teman-teman. Tapi cobalah kita antar simbak ini ya, dekat bandara dengan cepat lah. Wah, mbaknya ini mau kemana ini? Oh, itu ada biru-biru lagi. Oh, itu kayaknya mobil pembawa uang. Kita lagi itu coy, lagi jadi orang baik untuk di kota ini ya. Kita nggak tertarik dengan uang banyak, tapi tetap suka dengan uang banyak tentunya. Oke. Langsung saja, sret. Mantap. Mau ketabrak kita. Hari ini kita lancar banget loh teman-teman. Kita nggak ada insiden sama sekali ya. Cuma pintu tadi itu, terus kita kehilangan customer. Baru aja dibilang coy, belakang mobil kita ditubruk orang teman-teman. Aduh, untung cuma pelan ya. Hati-hati pak sopir, hati-hati. Oke, maaf mbak ya, maaf ada insiden tadi. Nggak mau ngalah ini yang pengemudi Hammer merah ini coy. Hammer ya ini. Oh bukan coy, pengemudi G-Class lagi teman-teman. Mercy G-Class. Kita selalu berhadapan dengan pengemudi mobil G-Class teman-teman. Ini malah kita disenggol bagian belakang kita tadi dengan kecepatan yang lumayan tinggi tadi. Untung nggak kebalik mobil kita cuy. Karena sudah ganti suspensi ya, agak sedikit rendah ya. Kalau belum ganti suspensi itu kita bisa kebalik teman-teman mobil kita. Oke, depan lagi tujuannya si mbaknya ya. Ini dekat bengkel nih sama pantai. Mbaknya mau ngapain di sini cuy? Apa kejar di supermarket itu kayaknya mbaknya. Kita soalnya masuk ke bengkel, ataukah mbaknya ini pegawai bengkel atau pom ini ya. Tapi pom ini kan jarang coy, sepi banget ini pom. Loh, pomnya ini sepi. Oh, dia pegawai bengkel ini mbaknya. Oke mbak, sudah sampai. Silakan turun. Mohon maaf tadi ada kejadian. Lumayan ya, 37 ya. Kita matikan dulu aplikasinya. Oh, mbaknya sudah ditunggu teman-teman kerjanya ya. Mbaknya mau berangkat kerja jauh sekali loh. Sekali berangkat kerja dia $35 teman-teman. Wah, asli mbaknya ini. Berjuang banget itu. Oke. Kita cek mobil kita dulu. Berhenti di tempat yang terang. Kita nikmatin mobil kita. Kita cek
ada yang baret-baret enggak sih? Tadi ini kan sempat nabrak ya depannya, tapi pelan banget kok, blak gitu aja kok, pelan, dan enggak ada masalah apa-apa sih. Oke, ini knalpotnya juga oke sih Boy. Nganu tadi kan kesundul ya belakang kita, berat enggak sih? Kita cek ya. Oh ini teman-teman, ah berat sedikit di bagian bawah ini ya, kesundul ke bawah tadi soalnya ya, pelan sih tapi lumayan, tapi enggak bengkok, cuma cat kita terkelupas kayak gini ya teman-teman ya. Wah enggak apa-apa lah ya, cat kita terkelupas kayak gini enggak apa-apa ya. Oke teman-teman ya, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, komen, subscribe tentunya, nyalakan lonceng notifikasinya ya. Kita akan ketemu lagi di sopir taksi online ya teman-teman ya. Goodbye.